Assalamualaikum anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat belajar di rumah ya. Pada tahap mengagumi, kalian sudah menghafalkan Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 mengandung makna bahwa semua makhluk Allah termasuk jin dan manusia diciptakan oleh Allah agar mereka mau mengabdikan diri, taat, tunduk serta menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menyembah Allah adalah dengan ibadah. Ibadah adalah seluruh aktivitas berupa perkataan atau perbuatan yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah. Jenis-jenis ibadah antara lain. Pertama, ibadah hati. Contohnya, mencintai Allah, Rasulullah, dan orang tua. Yang kedua, ibadah fisik. Contohnya, salat, zikir, dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, ibadah dengan harta, contohnya zakat, sedekah, dan infak. Kita semua termasuk hamba Allah yang taat pada perintah Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.